Islam dan sesungguhnya kamu kenal itu sobat itu gak sobat itu lagi gak beda di Islam tak kenal itu sobat itu Allah supaya sholat musa sholatmu kalau ngetang itu ngulon pikiran gue gak biar gak ngeruang-ruang hati betul ya. Mangga lu kenal sih. Kenal dari sholat saya. Kon cara mengenali nek kon liwat syariat bisa. Tak iso kon mengenali. Ana kok Kanjeng Nabi ketiduran di gua kira ya maksud ketiduran itu turun gloser bukan. Dia duduk. Nah cari itu orang Jawa meditasi untuk mengenal akhirnya oleh wahyu baru mikro tembus pintu langit apapun baru keluar mikro kalau pintu langit pertama sampai terus mengenal sir baru aku mengenal lewes kenal baru metu deh Sogoyo untuk mengislamkan dan mengajarkan syariat tak syariat dusik kenali kari ya sampai bohong kok gak ngerang kenal empat rokaat kok ini iso selama empat rokaat itu mau iso ilim berusaha iso ilam ya karena kamu belum mengenal memang menit kok ya kalau ilim berusaha karena iso kok ngelakoni sembahyang kok kamu belum ada keikhlasan. Kon sholatmu pun saya mengharapkan surga. Si ono mengharapkan. Keikhlasanmu itu enggak. Waktu makan dah, waya sembahyang bilang. Waktu makan, waya bilang. Si ono karena terpaksa. Karena ada terus. Sah terus cepat sih. Banyak juga ada. Misalnya grudel itu. Wah, petik lah sih. Kalau ada tiwong Islam, Islam sing kenali diri siapa Tuhanmu yang kamu sembah. Dia bukan mau disembah tapi untuk mengabdi. Kau nak nyembah ingin nak waktu sholat toh, iku pun gak iso 100% kau dulu. Ngabdi yo, jiwa rogomu abdi kanang Gusti. Padha ambek bojomu ngabdi nang kono. Eling terus ketok terus. Tak hilang sak menit kalau wis bingung goleki padha ambek iku ngabdi. Di dan untuk mengakui ya. Kayak itu. Di rumah. Pot.
soalnya kamu mengabdi nanti jauh. Si cantik masih duduk. Kenal itu, baru mari mas mengenal, baru syariat tegakkan. Ojo syariat tegakkan, baru mengenal. Sampai kapan kau kenal? Bukan semua yang ngasih pikiran mengawal ngatang itu. Apa meneh duwe titilan motor wayah bayar meneh. Esok turu kok mbayar malah gak fokus. Makanya kenali dulu Tuhan baru sholat isya. Kata-kata dicamkan. Kenali dulu Tuhan sholat isya. Suruh mengenal sholat hati pegel. Jopeng sisa nih gak ikhlas. Ikhlas lo kusin sawo taek cangkem sing ngomong. Konsep lo tau. Gue proyek sepuluh sampai umur 20. Pokok suatu saat lo sopo. Maka lo tertua ya usah. Apa kau mengenal? Itu alat untuk menunjukkan kekuasaan kita. Tak gaya dalil untuk dirimu sendiri. Kau harus mengenal sopo sifatimu, sopo Tuhanmu. Kau harus mengenal Gusti Allah, berarti kau dibebaskan. Apa sih Tuhan ciptakan kau dibebaskan? Karena kami sudah bertemu dan sudah kembali ke rohmu. Sing urip do awakmu sir sudah gak itu Gusti Allah. Maka nokon masih sembahyang oh iku wis. Kondo Jokowi ngerti celun masa ngarep-ngarepin paling oleh tau semari malah semari semari tapi nek kon kenal koyok dulur koyok bojo ini persilah ya kondo aliku kenali diri sama halnya mengenali itu. Kau nak harus mengenali rohmu, berarti kau harus bisa mengenali Gusti Allah. Karena mati. Ya tak? Ya. Kalau mati, aku kenal. Ya padu ambil Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, suami, roh. Perjalanan menuju surga kita. Mari sebelum bodoh manggon nang jasad Muhammad munculin nur nur ku rosin malaikat Jibril tapi nur Muhammad coba nur nang aku nur hati akhirnya tak perlu nang nur Muhammad Muhammad nabi ini cukup Muhammad. Nabi lo ya.